Aksi gemas Rayanza tak bisa masukkan sedotan ramai disorot. Putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza, kembali menjadi sorotan publik setelah aksi gemasnya ramai di TikTok. Momen anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza, bikin gemas publik itu diketahui dari unggahan video sang pengasuh, Susrini. Dalam video tersebut, Rayanza terlihat kesal hingga merengek karena tak bisa masukkan sedotan ke kelapa. Rayanza pun terlihat menangis kesal karena tidak bisa memasukkan sedotan diunggah tersebut. Ditambah lagi, seseorang sengaja menggeser setiap sedotan hampir masuk ke kelapa. Rayanza mulai merengek, Susrini justru meminta Rayanza fokus. "Fokus, nanti bisa," kata Susrini. Namun sedotan tak kunjung masuk ke kelapa, Rayanza mulai merengek lagi. Susrini tertawa mendengar Rayanza merengek, ia meminta bayi 1 tahun itu lebih fokus dan tenang. Akhirnya Rayanza berhasil memasukkan sedotan ke kelapa.